Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsikan cara macam mana kita nak betulkan pintu almari ni dia sengit. Macam ni lah. Kalau kita tengok yang ni dia gapnya besar. Kalau kita tengok yang ni besar, dia turun kecil sampai bawah. Okay, macam ni lah dia punya ni. Jadi macam mana kita nak setting, nak betulkan dia punya pintu ni. Okay, dekat pintu ni dia ada 3 door hinges ataupun engsel pintu. Yang ni satu, yang bawah sekali, yang tengah nombor 2 dengan nombor 3. Ini dia punya bracket ni saya pasang pasal ni dah pecah. Ni dah pecah, jadi kalau nak pasang skru terus dekat sini tak boleh pasal ni dah pecah. Jadi saya pasang ni lah pasal dia punya bracket ni. Jadi yang ni pun saya ada buat videonya, bolehlah tuan-tuan nak tengok dia punya ni pemasangan ni. Senang je sebenarnya, cuma dia ada benda part-part yang kita nak kena tengok. Jadi berbalik kepada cerita kita yang ni lah, yang setting pintu ni, yang sengit ni. Sebenarnya dia ada gap, sebenarnya ada kosong. Jadi itulah, kita setting dulu dia punya SL pintu ni ataupun door hinges ni. Okay, untuk kita setting ni, kita kena longgarkan semua skru ni. Yang ujung ni kita kena longgar yang ni satu, lepas tu yang tengah, yang belakang ni lah. Yang belakang ni, yang ni yang usik lagi, lepas tu yang ni. Okay, kita mulakan yang dekat atas dulu. Macam yang tadi lah, yang saya sebut tadi, kita kena longgar yang ni dulu. Longgarnya kalau nak senang pakai ni lah, pakai driver 3. Kalau tak ada, kena pakai screwdriver je lah, screwdriver bunga. Kita longgarkan yang belakang ni, longgarnya sampai lepas tu yang ni. Kita longgar last kali yang bawah. Yang bawah pun sama juga yang belakang ni. Okay, longgarkan tiga-tiga engsel ni. Lepas tu kita, bila dah longgarkan, kita pegang yang ni dan kita tarik. Dia gerak. Ni nampak tak, dia bergerak. Okay, nampak dia hidup ni. Tepat longgar macam ni lah. Lepas tu yang ni pun sama, dia bergerak dengan yang atas ni. Nampak tak, ni longgar dia bergerak. Inilah kita kena pegang ni lah, tarik tolak. Okey, macam tu. Okey, bila dah longgar macam ni, kita nak ikat, nak setting pintu ni biar jadi elok balik, kita kena setting yang tengah dulu. Yang atas biar dulu, yang bawah pun biar dulu. Kita kena setting yang ni dulu. Cara settingnya senang je. Kita inilah, kita pegang yang dia punya ni, tolak je ke dalam. Kita tolak sampai pintu ni dah tak boleh tolak lagi. Bila dah tak boleh tolak lagi,
kita kunci. Kunci. Sampai habis. Kita kunci matilah. Okey, bila dah kunci mati, dah tak gerak, kita buat yang atas pula. Macam biasalah, yang ni kita tolak ke, kita tolak habis. Ni lah, sampai dia tak boleh tolak lagi. Dan kita kunci. Kunci bagi ketat. Kunci mati. Sampai dia tak boleh gerak. Dia kalau kita pakai screwdriver, kadang tu dia terbuka juga sebelum. Dia longgar juga. Jadi betul-betul lah kalau nak ketatkan, ketatkan betul-betul sampai dia tak boleh ni. Sampai dia tak boleh gerak. Lepas tu kita kunci yang bawah pula. Okay, yang bawah pun sama. Kita tolak habis. Tolak sampai dah tak boleh gerak. Tolak ke dalam. Dan kita kunci. Okey. Bila dah kunci, dah kunci mati, kita kena tutup pintu ni. Kita nak test lah. Kita test. Kalau kita tengok dia dah ni lah, dah kurang sikit dia punya sengetnya, tapi tetap ada yang bawah ni kecil. Yang ni besar sikit. Tapi tak adalah macam tadi lah. Yang ni kecil sikit. Jadi untuk kita bagi sama dia punya ni, jarak ni, jarak atas ni dengan bawah, kita kena setting satu lagi skru. Skrunya yang ni lah. Skru yang kedua pula. Yang tadi yang pertama, yang ni kita buat. Sekarang ni kita usik yang ni pula. Jadi kita kena mulakan yang tengah dulu. Dia kena mula yang tengah dulu lah. Dia tak boleh bawah dulu, atas dulu. Nanti kita payah nak agak. Jadi caranya untuk setting ni, kita kena pastikan pintu ni dia keluar. Jadi untuk dia keluar ni, kita kena ni lah, kita kena longgarkan skru sampai ni terangkat sampai habis. Kita kena tarik sampai habis. Jadi yang ni, okay, kalau kita tengok macam ni, dia sekarang ni dia ke dalam. Kita nak dia keluar. Dia keluar. Lepas tu kita buat yang atas, ataupun nak buat yang bawah dulu pun boleh juga. Sama juga caranya, kita kena keluarkan pintu ni ke dalam ni. Kita tengok yang ni, pintu ni dia masuk ke dalam bila kita ketatkan, kita longgarkan. Kita buat sampai dia habis maksimum. Lepas tu yang ni atas, tadi yang tengah pun kita dah buat. Satu lagi yang bawah. Yang bawah pun kita kena masukkan ke dalam. Jadi selepas tiga-tiga kita dah masukkan dia punya ni, dia punya pintu ni, kita kena test. Kita kena tutup dulu. Kita kena tengok dia punya ni lah, dia punya jarak dia. Okey, dah cantik sikit ataupun dah rapat. Cuma kalau kita tengok, cuma yang tengah dia terbuka sikit. Dia nak kena ni lah, kita nak kena masukkan sikit. Jadi macam mana kita nak nak bagi sama yang tengah ni dengan gap atas tengah bawah, kita masukkan sikit je.
ke pintu ni ke dalam, keluar sikit je. Lepas tu kita tengok pintu ni, memang kita kena buat macam ni, ikat sikit dan kita tengok, ikat sikit dan kita tengok. Saya tengok bawah masih ada gap, kita kena keluarkanlah sikit. Kita buat sikit-sikit. Okey. Kita tengok. Okey, bila kita dah setting yang tengah ni, kalau kita tengok yang bawah ni, dia ni lah, dia dah sama dengan yang tengah, cuma yang atas je yang nampak dia masuk ke dalam. Jadi yang ni pun kita nak ni lah, kita nak keluarkan juga sikit, sikit je lah. Sikit je. Okay, lepas tu kita cuba tengok. Okay, pintu ni mata saya tengok. Dah okay dah. Okey, lepas tu kita kena ni lah, kita kena ikat sekali lagi yang ni, yang belakang yang mula-mula tadi. Sebab kadang tu bila kita dah usik yang ni, belakang tu dia longgar. Jadi kita kena ni lah, kita kena ketatkan sekali lagi. Ada tali ikat, lepas tu yang tengah, lepas tu atas. Okey, dah tak gerak. Jadi siaplah kita punya setting pintu ni. Jadi itulah cara macam mana kita nak setting daun pintu ni, setting door hinges supaya dia tak sengit, supaya dia jadi macam ni lah, kemas, dan dia punya gap pun sama. Jadi saya harap video ni bermanfaat untuk semua. Kalau saya ada video lain lagi yang nak buat, ataupun jika tuan-puan ada cadangan video yang nak saya buat ke, nanti bolehlah tulis dekat komen bawah ni. Kalau saya ada ilmu pasal tu, nanti saya buatkan dan saya postkan dalam channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.